Ada lagi sih yang bikin aku inget. Apa? Yang bisa aku ingetin ke kamu. Kayaknya kamu inget dah. Apa? Ya, aku serius ya. Kamu jangan tiba-tiba mukul atau apa. Iya, apa? Jadi ada tuh di mana gitu lupa. Di parkiran gitulah kita. Yang parkiran deket pantai, tahu nggak? Dekat garasi pantai yang bertingkat tuh parkirannya tuh. Tahu. Nah, kamu tuh naik mobil merah waktu itu. Tapi semua nyari parkir kan penuh kan di situ kan. Nah, nemu tuh satu slot parkir. Terus kamu beberapa kali cobaan gitu buat ngepasin mobilnya sama parkirannya. Berapa kali ngulang gitu kan. Terus aku bawa mobil juga kan, terus aku pantau tuh dari apa depan kamu kan. Aku kan nyari parkiran juga tuh. Terus aku liatin tuh kamu parkir kan depan aku. Aku enggak bisa lewat karena di situ ada mobil merah kamu. Terus kamu ngulang-ngulang terus tuh ngebenerin posisinya biar pas gitu. Ya lama banget kataku sekarang. Terus endingnya tuh kamu enggak jadi parkir di situ. Padahal aku udah nunggu lama tuh kayaknya berapa menit gitu. Mungkin ini kali ya tempat parkirnya itu kecil kali. Kan kamu gak jadi. Udah habis tuh nyari parkiran lain. Ah, masa sih? Aku kayaknya jago banget deh bawa mobil. Gak mungkin, iya. Itu bukan aku kayaknya. Kamu. Gak mungkin. Aku gak mungkin gak bisa parkir. Parkir mah masih gampang buat aku. Kamu itu kayaknya kamu emang ini sih ingatannya belum pulih. Jadi bukan beneran orang beneran kamu. Bukan aku itu. Bener. Apa sih? Mukul mulu. Kamu ini enggak di rumah ini ada makanan enggak? Ada. Aku lagi pengen ini dimsum. Dimsum. Iya, ada enggak? Enggak ada, harus digojekin. Halo? Kelly! Kakak aku kangen. Dimana? Kakak di mana? Aduh, aku baru mau istirahat. Kamu udah dari tadi? Iya. Baru bangun. Ya. Mau istirahat. Ya udah, kak istirahat. Oke, boleh. Kak istirahat. Dadah Kelly. Oke, dadah. Muah, dadah. Bye. Ih, nyium cowok nih. Cewek. Sirah aja lu udah sana. Jelas lu. Apa sih orang cewek Kelly namanya? Bodoh amat. Gak jelas. Sini dulu. Ya aku jatuh lagi nih, pingsan lagi. Sekarang kamu situ, aku mau ke rumah teman aku. Enggak lah, ini gak kelar-kelar. Kamu jangan ngambek gitu. Orang cewek itu, ini adekku itu Kelly namanya, nanti aku kenalin besok ini kan. Kelly siapa Kelly? Kelly ada aku, jadi dulu tuh 3-4 saudara. Nah, ada siapa aja coba? Ada Angel, Kelly, sama Nina. Nah itu papi. Papi gue tahu kok. Oke. Nah, besok aku kenalin. Dia baru tinggal di kota gitu. Baru? Enggak sih. Dia kan sebelum tsunami ada di sini. Ada. Anak mana dia? Bukan anak mana-mana sih. Ya random. Pokoknya cucunya papi juga. Jadi aku berempat. Banyak banget tuh orang cucunya tuh. Iya, cucunya cewek semua. Cantik enggak? Cantik, kamu mau dikenalin? Boleh. Ya udah, nanti aku kenalin. Iya, boleh. Kenalin ya besok. Ya, tapi ya kenalin sebagai adik aku itu. Ya enggak apa-apa, adik kamu juga lah. Kan yang penting ini kenalan. Ya. Ya udah, aku istirahat aja. Kenalan aja sendiri kalau gitu.
Ya udah nanti aku tanya papi aja berarti ya. Bodo amat. Iya enggak sih? Kan itu papi kenal. Aku nanya papi aja enggak sih besok? Iya, selalu. Iya benar kan? Jadi enggak ngerepotin kamu. Ya udah, sama tanya. Iya, nanti aku telepon papi deh, SMS sekarang ya aku papi. Ya, siapa namanya? Kylie ya? Iya, skin orange bilang. Apa? Skin orange. Oke, bentar. Coba aku SMS papi. Oke, thank you. Aku telepon SMS papi ya. Wih, kenal Kylie enggak? Udah nih. Halo, Pi. Kenapa, Pi? Kenapa? Gua gak ngapa-ngapain gua. Di mana? Coba dong Sherlock. Nanti, aduh, ngapain ini? Yaudah istirahat sini, yuk. Cepet Afrah Zolam. Cerita aja sendiri sama. Nyiis. Ayo ah lama kamu ah. Udah aku bete. Bete, udah jangan rayu-rayu lagi. Ya, bobo yuk. Ngantuk. Ayo. Enggak mau, kurang. Enggak sih. Ayo cepet ah. Kurang. Kan aku mau bobo, berarti harus apa? Enggak mau. Mama.